Jumpa lagi di channel Agustario. Nah, jadi ceritanya saya mau ada job motret makanan di warung nasi bakar Bang Jojo. Nah, jadi pas mau berangkat itu sob, ini mungkin inilah yang dinamakan apes ya. Ternyata ban motor saya ini kemasukan paku sob, dan ini ban saya kayaknya udah kempes banget ya, ini saya liatin. Nah, kayaknya pakunya di sini nih sob nih. Pakunya udah masuk ke dalam sih kayaknya ya. Dan ini bannya udah kempes banget ini. Jadi karena saya kali ini buru-buru banget ya, buat butuh tambal ban yang cepat. Kebetulan dekat rumah saya itu ada SPBU Pertamina sob. Nah, jadi heran kan, biasanya orang ke SPBU Pertamina buat ngisi bensin, ini saya malah nambal ban gitu. Nah, jadi rencananya saya mau nambal di sana aja, karena ini darurat ya, buru-buru. Jadi saya pakai tambal luar aja sob. Nah, jadi bagi kalian yang pengen tahu seperti apa prosesnya dan berapa biayanya, tonton video ini sampai habis. Oke, kita lanjut ke SPBU-nya. Oke, jangan lupa ya, subscribe ke channelnya Agustario. Nah, oke sob, jadi akhirnya kelar juga nih nambal ban di SPBU Pertamina-nya. Jadi lumayan cepat juga sih, saya rasa sob. Nggak sampai 5 menitan kelar. Dan untuk kejujuran, kecepatan ya, gua akuin memang lebih cepat sih di SPBU Pertamina ya. Nah, daripada nambal di pinggir jalan gitu sob, udah durasinya lama. Terus yang tadinya bocornya cuma 1, kita lengah dikit, langsung nih bocornya jadi 2 gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk tambal ban ya, saya lebih menyarankan untuk tambal ban dalam gitu. Tapi kalau untuk darurat ya, kayak yang kayak saya alami barusan ya, tambal luar juga nggak apa-apa, satu dua kali gitu.
Nah, sebelumnya saya juga pernah sih sob bahas tambal ban dalam atau tambal tip top ya orang lebih kenalnya. Dan itu saya sudah pernah bikinkan videonya, nanti linknya saya taruh di deskripsi aja gitu sob. Nah, oke, jadi sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa bersyukur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.